Halo sahabat sukses sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rizky Channel, channel yang akan membahas seputaran usaha toko sembako dan juga usaha-usaha apa saja yang bisa kita jalankan di toko sembako. Sekaligus channel ini juga akan membahas seputaran usaha-usaha yang ada di luar toko sembako. Di momen kali ini saya akan berbagi kepada semua pemula, teman-teman sekalian yang mungkin baru memulai usaha toko sembako atau baru ingin menjalankan atau membuka usaha toko sembako. Anda masih bingung dengan barang-barang apa saja yang harus kita siapkan di dalam usaha toko sembako? Ini saya akan perlihatkan nantinya. Tapi sebelum itu, terlebih dahulu teman-teman sekalian, sahabat sekalian, untuk like, subscribe, dan share channel ini agar Anda bisa mengupdate video-video yang diupload oleh channel ini. Untuk barang-barang tersebut seperti ini.
Mungkin itu saja sampel barang yang bisa saya perlihatkan untuk teman-teman. Jika mungkin sampel barang dalam usaha saya tadi, untuk para pemula mungkin ada yang mau beli di tempat Anda. Jadi itulah barang-barang yang dibutuhkan di dalam usaha toko sembako. Jika mungkin ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share agar teman-teman bisa membantu video ini berkembang ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.